Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pro player, ternyata ada beberapa fakta menarik nih seputar Mobile Legends Bang Bang yang mungkin kamu sendiri belum mengetahuinya. Kira-kira apa saja ya? Nah, saya akan berbagi informasi selengkapnya di video ini. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, silahkan para pro player, subscribe channel ini dulu, supaya saya lebih bersemangat membuat video lainnya. Oke. Terima kasih, langsung saja ke pembahasan tentang fakta game Mobile Legends Bang Bang. 1. Game dengan hero paling banyak, Mobile Legends Bang Bang diketahui telah memiliki lebih dari 53 hero yang terdiri dari Assassin, Tank, Mage, Fighter, Support, dan Marksman. Hal ini tentu saja sudah menjadi rahasia umum bahwa Mobile Legends hampir selalu melakukan pembaruan dalam game disertai rilis hero baru mereka, hampir setiap bulannya. 2. Game MOBA Mobile pertama berbasis analog, Mobile Legends memang sangat menarik karena menggunakan analog sebagai tombol pengaturnya. Hal ini dirancang karena Mobile Legends memang diperuntukkan bagi perangkat mobile. 3. Indonesia menjadi pemain Mobile Legends terbanyak. Perlu kamu tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemain Mobile Legends terbanyak kedua di dunia. Maka dari itu, tidak heran bahwa para pemain Indonesia seringkali mendapatkan apresiasi langsung dari pengembang permainan Moonton dengan cara pembuatan karakter khusus dalam game, seperti Gatot Kaca dan bahkan, sekarang ada Kadita. Mantap kan? Kalian para player perlu berbangga nih, karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemain terbanyak. Mungkin sekian video tentang fakta game Mobile Legends Bang Bang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.